Keio App 3.0 udah rilis. Dicatat dulu nih guys, ada 2 fase event top up. Jangan lupa di screenshot ya guys, ini adalah pattern bingonya. Siapin diamond kalian juga, karena bulan Mei bakalan banyak banget skin baru dan juga resell. Jangan lupa top upnya cuma di mypie.diamond. Diamondnya dijamin legal, amanah, dan prosesnya cepet loh. Kalian juga bisa beli lewat website mypiediamond.com. Jangan lupa masukkan kode promo adindet untuk 100 orang tercepat setiap harinya. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue tuh pengen main Mia. Kenapa? Karena sebenarnya itu kembali lagi ke adjustment kemarin yang sebelumnya itu. Jadi Mia nih di buff, walau gue sebenarnya yakin sih ini tuh buffnya bener-bener gak seberapa gitu. Cuman ya kita cobain aja, karena gue udah lama juga gak pakai Mia. Dan gue mau pakai skin yang sangat langka sih menurut gue. Skinnya yang super duper langka. Mana sih? Nah, Suzuhime. Gua hampir nggak pernah lihat lagi orang pakai Mia skin ini. Kalian harus tahu, jadi tuh skin ini ada ceritanya versi gua sendiri ya. Jadi gua juga sampai pengen ceritain gimana ceritanya gua beli skin ini dulu ya. Dulu 2018 kalau gak salah. Langsung aja kita to the gameplay. Jadi skin ini tuh dulu tuh belinya tuh pakai uang, literally tuh pakai uang, guys. Kayak nge-subscribe apa gitu. Jadi skinnya ini gak melewati diamond. Gue gak tahu ya apakah ada lagi skin di Mobile Legend ini yang belinya langsung pakai uang, gak pakai diamond. Literally lu belinya pakai uang, saldo. Oke. Jadi seingat gue aja ya, gue ceritanya. Jadi tuh dulu tuh Mia nih, nama eventnya tuh Twilight Pass. Jadi harganya tuh sekitar 150.000 ya. Dan menurut gua dulu uang 150.000 itu bener-bener banyak banget, karena waktu itu gua masih sekolah. Gua masih SMA kelas 1, kelas 10 itu gua bener-bener kayak gak tahu kenapa gua. Oh iya, ada alasannya guys. Gua pengen beli skin ini tuh karena pas gimana ya, 150.000 itu kita gak yang dapat skinnya doang gitu guys. Kita tuh dapat tiket buat nge-spin. Jadi kalau kalian tahu dulu pertama kali Odette itu rilis, Odette Butterfly itu tuh gua tuh sedih banget, karena gua baru tahu skin Odette tuh bisa belinya tuh free asal sabar. Cuman ya karena gua mau belinya pas awal-awal banget ya. Jadi gua ya Allah. Oke, nice. Kan gue bingung banget mau cerita tuh ya sambil kayak gini tuh ya. Ya ini tuh bukti bahwa gue tuh gak voice over ya. Ya. Oh iya, jadi tuh dulu tuh skin Odette yang itu tuh waktu baru rilis tuh kita kayak bisa belinya pakai tiket-tiket. Tiketnya tuh banyak banget dapatnya ya guys ya. Jadi itu alasan gue beli skin ini. Dan kalian tahu waktu gue beli, gimana ya, kan gue gak ngerti. Kan biasanya tuh taunya pakai diamond, dan ini tuh pakai uang. Jadi gue tuh bingung guys cara belinya tuh kayak gimana. Mana gue kan gak pernah beli-beli item di game langsung pakai uang gitu. Akhirnya guys gue cari cara tuh belinya tuh pakai kayak Google Play yang saldo Google Play itu kalian tahu kan. Aduh cok, wah mati gue anjing. Gak mati. Oh men, gak mati men. Pulang dulu, aduh bentar, gue mau deh duduk dulu dah. Nah, jadi tuh gue tuh udah beli kan. Jadi di dalamnya tuh ada kode gitu guys. Yaitu kodenya kalau kita tukerin di Google Play kita, itu tuh apa namanya, ada saldonya. Terus gue udah kayak submit kodenya kalau gak salah. Terus aduh, please, sempet. Nah, nice. Oke, itu kodenya tuh udah gue tukerin kan. Terus kayak malah apa ya, gue bingung. Kayak gue jadi takut, gue panik tuh saldo gue hilang 150.000 tuh gimana. Gue bilang, kayak gue ngerasa gue udah nukerin kodenya, tapi kenapa ini skinnya gak masuk-masuk? Kenapa skinnya gak keklaim-klaim kan? Pokoknya tuh kalau misalnya kita udah beli nih kan pakai uang, itu kayak skinnya langsung new skin obtain, kayak gitu guys. Dan itu tuh gak ada. Astaga, gue bingung banget. Bener-bener bingung, gue kayak pengen nangis. Ya Allah, 150.000 gue gak bohong, itu banyak banget tau gak sih dulu zaman sekolah. Karena kayak jajan gue aja seminggu tuh 100.000 ya kan. Terus akhirnya gue nangis tuh, gue cerita sama temen gue. Terus temen gue bilang, mana coba sini gue loginin gitu kan. Anjing kan, gue makin takut kan. Ternyata bener aja tuh dia bisa ngebeliin, ngebeli skinnya gitu kan. Barulah tuh gue beli ini skinnya. Ya Allah,
ini benar-benar kayak ceritanya tuh lumayan apa ya, lumayan membekas di ingatan gue karena hampir aja saldo 150.000 gue itu musnah gitu ya guys. Terus Inspire gue masih cooldown lagi. Kok duit gue miskin banget ya guys? Guys, aduh. Sumpah gue butuh roamer gue di sini. Gue sangat meminta tolong karena gue di sini sangat kismin ya. Gue kalah duitnya coy, soalnya coy. Sama Chang E ini. Duh. Oke, aduh, dia ada shield-nya mulu. Ih, tolongin gua dong. Ih, sakit banget. Ya Allah, ini jangan bilang Chang EMM. Astaga, cok. Kalian lihat deh itemnya, sepatunya speed attack, jir. Tolong. Oke, enggak mati. Dari tadi gua udah deh, nggak bisa itu cok. Dari tadi gue nyaris mati cok, ini alasan duit gue tuh kalah mulu dari tadi ya. Gue tuh nggak bisa ngebayuanin, nah sampai satu dulu item jadi baru bisa gue majuin itu si Chang E sialan itu ya. Jangan mentang-mentang lu Chang E MM, ha, macem-macem. Ya Allah Franco, lu kenapa sih, hah, kenapa lu datang pas gue udah kagak di TKP, pas gue udah jauh ya, jadi kayak bantuan lu tuh sangat tidak membantu gitu, kayak gak guna. Mending lu kagak usah rotasi sekalian, kesel gue kalau udah kayak gini kayak, ayolah Franco, astaga. Nah gitu kayak, astaga, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nice, dapat semua ya uangnya ya. Gue sangat membutuhkan uang ya. Duh, pokoknya Mia nih hero sejuta cerita juga sih guys. Ya rame banget, nyesel banget gue ngilang lagi anjir. Aduh, fuck man. Oke, nice banget Vexana. Iya, kasihan banget Vexana. Oke, nice. Ya, pokoknya Mia nih benar-benar hero yang lumayan memorable juga sih emang guys buat gue. Itu kan, terus gue juga pernah tuh kayak di season berapa ya, gue lupa cok. Pokoknya tahun 2020 gitu, zaman-zaman corona awal banget. Itu gue push rank tuh pakai Mia mulu. Push rank sama temen gue, dia main GS. Jadi kita tuh kayak duet skin legend gitu loh guys. Gue kan mainnya Mia legend tuh. Waktu itu tuh Mia tuh baru banget di revamp yang kayak sekarang ini. Apa Dina lagi ngonten? Astaga, aduh tuh cok. Anjing, wah udah sih kalah sih gue nih. Ah curang, monyet. Biasaan cowok diajak ngomong tuh kayak, hah, diam dulu. Masalahnya tuh ya guys, mungkin kayak sepele sih ngomong doang, tapi tuh memecah fokus gue jerit. Jadi please deh. Aduh, nih Chang EMM meresahkan anjing. Chang EMM itu bukan item mage, itu tuh literally full MM. Itemnya physical ya, bukan magic begitu. Walau sebenarnya malah makin bagus ya. Jadi tetap ada. Ah, what the fuck man, sakit banget itu. Itu apa? Amon. La haula wala cok. Tuh bisa enggak ya? Gua kayak enggak mau pulang, cok. Soalnya buang-buang waktu banget dari tadi pulang-pulang mulu. Ini gue juga buy one kalah mulu, jir. Susah, cok. Aduh, again Amon. Again. Bro, again. Astaga, oke, enggak mati, nice banget. Ah, ya Allah, tolongin. Ah, nangis. Lah. Oh, dia takut, guys. Dia takut ada Franco, padahal Franco-nya enggak ada ulti. Hele. Lecau nih malah. Pay. Ya Allah, ini guinnya macam tak betul aja kau nih, ha. Astaga, kok gak bisa di-hit sih, anjing. Gak bisa di-hit, cok. Ayolah. Gak ada yang mati. Astagfirullah. Udahlah, ini timnya aneh banget lagi. Kalian harus tahu nih, gue tuh main sambil greget banget. Aduh. Ah, mati gue. Ah! Wah, gila sakit banget. Ah! Asih dah cok, mulailah nih timnya cok. Mentang-mentang di game ini gue mau cerita, jadi timnya pada ngawur dan aneh banget. Tapi nih gue gak tahu ya, gue kayaknya udah hampir gak pernah kayak ada deh. Gue bisa bilang 2 tahun udah gue gak pakai skin ini ya. Oke, nice, pretty good. Oke, nice, lama banget matinya gara-gara di heal Florin tolol anjing, sel gue.
aduh buruan kek, astaga di freeze cok, gua nggak bisa nge-clear anjing. Alah di freeze cok, kesel banget gua, astaga masih belum jalan dong minionnya, gua bingung. Oke nggak apa-apa, mereka pada kesono, kita langsung aja di sini cari duit dulu cok. Mm ini kalau kagak kaya raya lu tidak ada artinya. Mm ini bener-bener roll apa ya guys, lu miskin lu gak usah ngapa-ngapain, ibaratnya lu kaya lu berkuasa gitu ya kan. Hook astaga masih aja kena lord tolol ini anjing, ya elah ini mau nge-lord gak sih, astaga gimana sih, ah elah nih lagi guein gak beres anjing, fuck man. Harus banget nih gue berjuang nih pakai Mia nih. Astaga, gue pikir tuh bakal gak yang sesusah-susah amat lah. Ya Allah Franco, ini pasti legend baru nukar goblok ih. Astagfirullah co, ini Aldous harus digengbeng. Ya Allah tebel banget sih, gak mati-mati jir. Ayolah, yang kan astaga Franco beneran baru nuker nih Yukino. KW 1 juta anjing cocok. Lalu mah, astaga cok, mati gua cok. Gak ada yang bantuin gua, Franco lu mikirin warpu, tolong lu ah. Kalian kalau jadi gua gimana coba, gua tuh bukan yang gak mau beli WON anjir. Tapi musuhnya tuh cuman Aldous kan yang fisikal, cuman ya sebenarnya nggak apa-apa sih worth aja karena emang gue harus banget selamat dari Aldous ini karena gue bener-bener secepat itu musnah dari Aldous, like astagfirullahalazim itu hero, itu Aldousnya jadi fat tuh gara-gara makanin guein anjir, walaupun gue ngefit kayak gini tuh duit gue tuh yang paling banyak anjing, ah elah orang-orang pada aduh. Gue gak bohong teh, tadi beneran susah anjir lawan Chang E itu, kayak sakit banget, kayak bisa-bisanya damage-nya berasa anjing. Fuck. Aduh. Ayolah. Sedih banget gue. Anjing lah cu, ada orang di situ setan. Ayolah Franco yang bener lah. Tuh kan giliran yang jelas-jelas tuh di depan mata. Astaga ini kenapa lagi sih? Kenapa lagi sih? Astaga link pakai Petri co, astaga Tuhan, astaga Florin dihilang. Walaupun gue juga mainnya kayak rada-rada gak bener ya, tapi beneran susah anjing ngelawan musuh yang kayak gini nih, kayak jembut anjing. Ah fuck lah, asu mati 5 co, kayak ngapain sih gue hidup gitu, astaga. Ayolah, kan jadi gua gak bisa ngapa-ngapain, Aldousnya sakit banget coy. WON-nya juga gak jadi-jadi. Cok, kan gua udah bilang ya, buff Mia tuh kayak gimana ya, ngerti gak sih? Kayak tidak ada artinya anjir. Demi Allah susah banget ngelawan musuh kayak gini, udah gitu gak ada yang bantuin gua lagi. Allahu Akbar Kabiro. Tapi gak apa-apa sih, karena poin dari video ini tuh adalah cerita ya. Jadi it doesn't matter, karena emang ya susah anjing pakai Mia yang emang pilotnya aja tuh ngerti gak sih, biasanya mereka tuh kebantai dulu, bener-bener baru kebantai, baru mereka membantai ya kan. Emang susah pakai Mia tuh co, anjing itu fast banget endnya, gila gue kagak bisa apa-apa anjir. What the fuck. Udahlah, segitu aja guys. Bye, thanks.